Tadi mengenai stroke. Sekarang satu lagi apa penyakit? Dia demam, denggi, sehingga semalam daripada 1 Januari sehingga 30 Oktober 104 kematian di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, kes yang terkumpul 61,543 kes di seluruh negara. Dan yang paling tinggi tahu di mana? Negeri mana? Selangor ke? Di Selangor. Selangor pastinya. Jadi kita nak tahu bagaimana pihak KKM sendiri untuk menjalankan pelbagai kempen kesedaran untuk meningkatkan kepekaan kita, masyarakat kita dalam penjaga alam sekitar, untuk mengelakkan pembiakan, tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ini supaya wabak penyakit dengue ini tidak berlarutan pada masyarakat kita. Jadi kita terus saja bersama dengan Dr. Rus Nani Mudin, Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor dan juga Pakar Perubatan Kesihatan Awal. Assalamualaikum. Manis sungguh dengan hijau pucuk pisang dia bagi ni. Terima kasih Zahira. Okey, di awal-awal ini Doktor, kita nak tahu juga lah sedikit statistik terkini bagi dengue ini bagaimana? Seperti yang Ivan beritahu tadi, sehingga semalam kita dah ada 61,000 lebih kurang 61,500 kes yang dilaporkan dan telah ada pun 104 kematian. Ini walaupun ada pengurangan sebanyak 35% untuk kematian berbanding 160 kematian pada tahun yang sama tahun lepas, dan pengurangan kes sebanyak 18%, tapi denggi masih lagi mengancam masyarakat kita dan masih lagi melaporkan kematian yang tinggi berbanding dengan penyakit yang lain. Dari segi kalau kita tengok negeri-negeri, tidak menunjukkan bahawa kalau negeri itu maju ataupun negeri yang kurang majunya, dari segi statistiknya menunjukkan Selangor yang mungkin kita tahu negeri yang membangun, tapi jumlahnya 34,000 untuk tempoh 1 Januari sehingga 30 Oktober. Macam mana itu boleh berlaku? Kesedarannya sepatutnya lebih tinggi kan? Memang sebahagian daripada faktor yang mempengaruhi kejadian denggi adalah human behavior, tabiat manusia. Jadi terutamanya bandar-bandar yang padat dengan penduduk, di sini akan berlaku isu-isu, contohnya pengurusan sampah, pembuangan sampah yang merata-rata dan oleh individu ataupun masyarakat sendiri, yang menyebabkan banyak tempat pembiakan, tempat contohnya bekas plastik, polistrin, tutup botol, apa-apa yang bekas menakung air, dia boleh menyebabkan nyamuk tu membiak lagi cepat. Dan nyamuk ni lah yang menyebarkan virus denggi. Contohnya ada pesakit yang dah ada virus, dia gigit dan dia gigit pada individu yang sihat dan menyebarkan virus ni kepada individu yang sihat. Kita tahulah memang pihak kerajaan pun kehadapan untuk kita membasmi, memperhebatkan lagi gerakan dalam kita membasmi dengan adanya program juga yang terbaru ini, kempen Gotong Royong Mega memasuki edisi kedua, 2.0 ni. Betul, yang terdekat ni kita Kementerian Kesihatan bersama 7 kementerian yang lain dan berbagai agensi akan mengadakan Gotong Royong Mega 2.0 Perangi Aedes Peringkat Kebangsaan 2018. Dan Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Melaka. Dan untuk pada tarikh tersebut, semua negeri akan melaksanakan gotong royong secara serentak di lokaliti yang telah dikenal pasti. Dan saya harap masyarakat akan menyertai gotong royong ini, membersihkan premis dan rumah mereka lah masing-masing. Itu yang paling penting. Kata kuncinya tadi, persekitaran kita itu yang kita jangan bagi peluang kepada Aedes untuk membiak. Jadi untuk kempen itu nanti akan melibatkan semua agensi atau bagaimana? Perlu sokongan daripada sektor swasta untuk hari-hari gotong royong mega? Memang Kementerian Kesihatan menggalakkan semua sektor untuk terlibat. Tetapi pada masa ini, bermula tahun 2014, Kementerian Kesihatan bersama 7 kementerian yang lain telah pun mengadakan satu denggi task force di dalamnya. Dan denggi task force ni bermesyuarat, pada awalnya kita bermesyuarat seminggu sekali yang dipengerusikan oleh ketua pengarah kesihatan. Dan mesyuarat ni kita akan bincangkan isu-isu semasa. Contohnya di mana lokaliti wabak, mana yang perlu ditangani segera. Dan agensi-agensi ini, kementerian ini akan contohnya di bawah bidang mereka, contohnya kutipan sampah yang tidak teratur, mereka akan terus pergi pastikan bahawa kutipan sampah ini dijalankan 3 kali seminggu contohnya. Dan sehingga sekarang, sehingga tahun ini, kita telah dengan adanya task force ini,
kementerian yang lain mengambil peranan memerangi denggi dengan jurisdiction mereka sendiri, kita telah berjaya mengurangkan kes dan kematian denggi, dan kita harap masyarakat juga akan turut samalah mengubah tingkah laku mereka, menjaga persekitaran, jangan buang sampah merata-rata, kita perlu mengurus sampah kita dengan baik, tiada tempat pembiakan, dan melakukan setiap minggu membersihkan kawasan rumah. Sebenarnya tak lama, 10 minit saja kita boleh bersihkan rumah kita. Jangan-jangan kita rasa kalau sudah dilakukan fogging di kawasan perumahan itu, kita dah selamat. Dijamin betul. Ya. Fogging ni hanya untuk bunuh nyamuk dewasa saja. Okay. Tetapi dia tidak kekal. Ya. Maksudnya kesan tu akan hilang dalam setengah jam. Bila udara dah bawa insektisida tadi lari daripada kawasan tersebut, dia tidak ada kesan dah pada nyamuk-nyamuk tersebut. Jadi yang pentingnya kita menghalang tiada tempat pembiakan. Sebab seperti yang saya cakap sebelum ni, nyamuk membiak dengan mudah. Seekor nyamuk boleh jadi 100 ekor dalam masa seminggu. Imagine kalau ada 10 ekor nyamuk, dah ada berapa kan? Jadi kita perlu inilah. Selain daripada itu, saya ingin juga tekankan bahawa kebanyakan masyarakat mengambil mudah mengenai denggi. Padahal denggi, apa yang kita lihat, pemantauan untuk kematian denggi yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Setiap hari, setiap kematian yang datang, kita akan lihat dengan teliti dan apakah penambahbaikan yang perlu dibuat. Dan apa yang saya terkesan mengenai kematian-kematian ini, contohnya, mereka ni sihat pada hari pertama, demam saja. Hari kedua pun demam, dapatkan rawatan, dan hari ketiga, ada yang hari kedua tu dah nampak teruk, doktor rujuk ke hospital. Tapi mereka tak pergi ke hospital. Mereka lengahkan pergi hari ketiga. Dan apabila hari ketiga selepas demam masuk ke hospital, dah teruk, masuk ICU dan meninggal. Cuba kita bayangkan orang yang kita jumpa, contohnya hari Isnin, hari Khamis dah tak ada. Dan ini bukan saja berlaku pada satu individu, malah efek kepada keluarga. Ada satu kes pula di mana di sebuah negeri, ayah dan ibu dia masuk admitted untuk denggi. Dan dalam 3 hari, ayah dia meninggal, esoknya ibu dia meninggal. Jadi mereka dua beradik ni berkata, saya tak sangka yang dalam masa 4 hari saya dah tak ada ayah dan ibu. Cuba kita lihat kesan kematian denggi ni. Jadi saya harap kita kesan denggi ni boleh dicegah. Jadi kita pencegahan je mudah. Kita jaga persekitaran kita, jangan ada pembiakan, pastikan bersih, dan individu melindungi diri mereka menggunakan repellent, menggunakan pakaian menutup anggota apabila berada di luar rumah atau menjalankan aktiviti di luar rumah. So pencegahan dia mudah, tapi bila kesan, kalau kita tidak dapat halang jangkitan ni, kesannya kepada individu dan semua keluarga. Jadi itu yang menjadikan kita memandang seriuslah mengenai kematian denggi. Dalam meningkatkan kesedaran itu dari segi pendidikan, betapa wabak denggi ini memberi satu ancaman yang besar pada kita. Mungkin dari segi penguatkuasaan, bagaimana perlu dilakukan juga ke atas tempat-tempat yang panas, tempat-tempat pembinaan yang menjadi risiko tinggi kan, untuk mereka terlibat dalam ni demam denggi ini. Memang penguatkuasaan dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga agensi yang berkuasa, contohnya PBT dan juga CIDB di bahagian CIDB di bahagian tapak binaan. Tetapi apa yang penting kesedarannya, penguatkuasaan boleh dijalankan dari semasa ke semasa. Contohnya pada tahun lepas saja ada syarikat yang dibawa ke mahkamah, syarikat kontraktor binaan yang ada banyak pembiakan yang melakukan kesalahan berulang-ulang dan dibawa ke mahkamah, dan mereka boleh didenda sehingga RM50,000 ataupun boleh dipenjarakan 2 tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun atau lebih. Jadi perlu diambil perhatian serius. Juga saya nak tekankan di sini, kebanyakan bukan saja agensi tapi individu juga
tidak ambil kisah mengenai dengue ni. Jadi belum kena, belum kena ya. Bila dah kena nanti baru persekitaran rumah kita sendiri itu yang kita jaga dahulu. Di premis lain kita ada gotong royong mega nanti yang akan berlangsung pada sekali lagi 11 hari bulan 11 2018 peringkat kebangsaan di Melaka dan di seluruh negeri akan dilakukan. Juga gotong royong ini. Baik. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama-sama kita berikan sokongan kepada gotong royong mega ini untuk bersihkan persekitaran kita. Kalau di rumah itu tak perlu tunggu gotong royong mega 10 minit. Buat. Ada masa untuk, buat. Kita periksa bagaimana keadaan. Jangan beri peluang kepada pembiakan nyamuk Aedes ini.